Separuh hitam. Langsung sold out. Piling saya yang ini, Bang. Panjang. Panjang. Kalau ini di harga berapa, Bang? Habis kena demo, Bang. Iya. Habis kena demo katanya. Berapa jadinya? Klewer-klewer. Berapa, Bang? Tinggal satu-satunya kena demo. Kena demo. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Kali ini saya mau ke kios Bajang lantai dasar gedung lama ya teman-teman. Untuk kiosnya di sini. Nah ini pagi-pagi pengunjung, wah nah, ini abah yang langsung pegang-pegang langsung di sold out. Ini parkit yang cerah pak? Cerah, yang cerah, cerah sedikit gelap. Harganya tengah-tengah lah. Harganya tengah-tengah. 325. Yang 325. Oke. Kita akan tayarnya lagi pada rame ya, bukan lagi di demo nih abah nih, pokoknya harganya juga harga demo katanya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah seger. Sehat-sehat ya. Abis hujan ini juga. Ya. Nah untuk hari ini nih gimana nih? Untuk kicau-kicau mania nih? Ya kalau masalah burung receh-receh mah banyak penuh lah mas lah ya. Nah, kalau di sini bukanya jam berapa, Be? Kalau buka ya dari jam 5. Dari 5 pagi. Pagi, nutupnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, kalau di sini, kalau tuker tambah boleh nggak, Ba? Bisa juga, Mas. Yang penting burungnya dibawa ke sini dan terus cocok nambahnya aja. Yang penting cocok nambahnya. Yang penting cocok nambahnya. Ya. Oke aja. Nah, kalau kirim-kirim gimana, Be? Bisa juga mas, kalau daerah Jabodetabek sini di COD juga bisa. Yang penting ongkirnya ditanggung sama pembeli. Yang penting ongkir ditanggung pembeli ya. Ya. Oke be, kita mulai dari lagu wajib dulu nih. Iya. Lagu wajib. Ini dulu. Yang baru ready. Cakep-cakep baru, nih baru. Lagunya nih. Warna-warna mas, warnanya. Warna-warna cakep-cakep. Kalau lagu ini kan variasi warna saya masih bingung be. sering kali review juga masih bingung. Iya. Untuk lakpet ini. Iya. Ini kalau harga yang dari hijau. Yang hijau ini harga berapa nih? Ya cukup 30.000. 30.000. Nah, ini temennya untuk yang hijau ini 30.000. Nah, kita ke bawah nih. Iya. Yang biru kayak gini berapa? 40.000. 40.000 sama yang putih pilih iya. Apa namanya tuh? 40 masih. Blue Edge, ya. Namanya Blue Edge. Nah, kalau yang biru-biru itu biru kobal. Biru kobal 40.000-an. 40.000. Kita ke atas nih deh. Ini deh. Jadi nih macam-macam nih warnanya nih gimana nih? Ini yang warna mas, yang warna harganya cukup 60.000. 60.000 kalau ya, yang ini, rombongan ya. Kayak gini nih. 60.000 lah. Nah, ke bawah lagi kayaknya lebih cantik lagi. Ini ada yang 50. Ini yang 50. 50 ini 50 semua lah. Nah, 50.000-an kok ini. Yang termahal kan memang ini mas, PB sama biola itu. Oh, biola. Itu biolanya itu. Kalau biola ini harga berapa? 60. 60 sama PB sama lah. Lagu wajib ini, Pak. Heeh, lagu wajib pasti ada itu. Pasti ada. Ini ada parkit warna parkit Australia, Pak. Heeh, Australia. Untuk parkit Australia berapa nih, Pak? Udah cukup 300 yang warna gelap. Oh, 300 warna gelap. Yang cerahnya habis, Pak. Yang cerahnya itu, Mas, itu. Oh, ini. Untuk yang cerah ini di harga berapa nih? 350. Tapi bisa digoyang sedikit. Masih bisa digoyang. Iya. Harga demo. Harga demo masih bisa digoyang. Nah, kita ke bawah nih. Iya. Ini jala kebo. Heeh, Mas. Untuk jala kebonya gimana, Bang? Ya, cukup 45.000. 45.000. Ini udah pada makan pur ya, Bang ya? Iya, langsung pur lah Mas kalau jala. Untuk yang nyari-nyari mata putih silakan aja. Ada sama ada. Aja harganya sama. Ya, sama sini aja ya. Posisinya di sini campur. Jangan.
Nah, baik teman-teman, kita ke otak sini, ready juga untuk cuca ijo nopeng. Kita ambil ya. Untuk penampakannya, oh bodinya, bodinya body big ya. Body besar banget nih. Body panjang. Kalau ini harga berapa, Bah? Harganya cukup 600.000. 600.000 aja. Wah, enggak usah mahal-mahal. Kan masih 6,5. Karena memang sekarang harganya lagi di demo turunin. Harganya di demo jadi turunin. 600.000 aja. Harga burung di demo langsung turun harga, Abah. Untuk penampakan yang lainnya juga ready ya. Tapi ini yang paling besar ini, satu ya? Ini besar, Mas. Ini juga besar. 600.000 aja. Ini juga ada yang mulu juga. Kalau yang ini malah tak jamin, pokoknya rajin. Rajin. Kalau yang mulu harga berapa? Ya dibedain 50.000. Oh, berarti 6,5. Nah, kita lanjut ke cililin ya, teman-teman. Ini cililin tinggal satu ekor nih cililinnya. Tinggal brondol. Abis kena demo, Pak? Iya. Abis kena demo katanya. Berapa jadinya nih? Kemarin kan 1.000, sekarang 900. Tuh, kan kemarin 1.000, sekarang 900. Kena demo 100.000 turun. Nah, tinggal satu ekor ya, Pak? Tinggal satu ekor brondol. Masuk, Pak. Untuk penampakannya harganya kena demo loh, brondol 900.000 aja, monggo. Nah, penampakannya seperti ini ya. Nah, ini kita lanjut ke kotak sini, ditutup-tutupin apa nih, Bah? Murai. Ah, klewer. Nah, keinjek-injek sama Kang Demo enggak tuh, Bah? Iya. Nah, udah, ini harga di demo. Wah, harga di demo karena kepanjangan ekornya. Klewer. Berapa, Bah? Ya biasanya kan 6,5. Murahin 600, sekarang kasih 5,5. Tuh, kan kena demo 550.000 aja. Ekor klewer. Ada berapa ekor? Cuma satu-satunya. Ah, tinggal satu-satunya kena demo 550. 5,5 aja. Nah. Ini yang aweweknya. Ah, ini yang betinanya juga. Kalau yang betinanya di rumah aja dong. Kalau yang betinanya di obral juga bisa 2,8, 3,8. Ah. Sekarang cukup 3,5. Ah, 350 untuk yang betinanya. Stoknya ada berapa yang betina? Ada 2, Mas. Ini ada 2. Ada 2 ya. Nah, Bah, kita lanjut ke atas ini ada kacer. Ini kacer bodinya gede banget, Bah. Gede-gede Kalimantan, Mas. Oh, Kalimantan punya bening-bening kayak gini, body besar ini. Untuk kacernya ini udah ngepur belum, Bah? Udah pada ngepur lah, Mas. Semi ya. Udah makan pur tapi belum total ya, teman-teman ya. Nah, untuk kacer Kalimantannya di harga berapa nih, Bah? Cukup 2,5. 250 untuk yang mulus. Kalau yang brondolnya 2,2. Nah, untuk yang brondol kayak gini di harga 2,2. Ada yang trotolan, Bah? Ada trotolan, ada berapa ekor ini, Mas? Oh, ada trotolan di sini. Ini yang jantan ya, trotolan jantan ini ya? Iya, jantan. Nah, trotolan jantan di sini. Untuk trotolan jantan ini di harga berapa, Bah? Ini yang mulusnya kasih 2,7. Untuk yang mulus 2,7. Yang brondolnya 2,4. Nah, untuk yang brondol di harga 2,4. Nah, dan yang betinanya ini banyak. Ada yang betinanya. Nih. Untuk yang betina di harga berapa, Bah? 175.000. Biasa kan 200. Nah, biasanya 200 di demo. Ya. Jadi 175. Nah, 175.000 aja. Nah. Oke, lanjut ke kotak sini, ready juga untuk ciblek seminya. Iya. Nih kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga, stoknya tinggal lumayan tinggal 10 ekoran ya, Bah? Iya, 10 ekoran. Tinggal 10 ekoran. Nah, untuk harganya gimana, Bah? Harganya cukup 25.000. 25.000 aja. Tinggal pilih. Biasanya yang mulus 30.000 ya, Bah? Iya. Thank you.
Kita lanjut nih, Bah. Di sini ya, ya. Ada apa, Bah, namanya? RCTI. 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 Berarti kebun jeruk tuh, Bah. Iya. Kebun jeruk bukan Bali. Kamu pindah ke Bali RCTI-nya. Nah, ini untuk SRDC, singkatan Rimba Dada Coklat. Untuk stoknya banyak pilihan, kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga ya. Untuk SRDC-nya, untuk yang mulus di harga berapa, Bah? Udah pukul rata 100. Wah, udah. Kena demo 100 ribuan untuk hari Sabtu minggunya, silakan pilih. Monggo. Banyak pilihan. Nah, kita lihat tiba di sini ada ledekan bako ya. Nah, ini untuk ledekan bako, kondisi burung masih bahan, makanya masih serangga brondol. Enggak ada ekornya ya. Iya. Sudah makannya seperti ini. Tinggal satu ekor lagi ya, Bah? Tinggal satu, Mas. Nah. Tapi kalau yang alis ada. Nah, yang alis ada. Nah, untuk yang jantan ini di harga berapa, Bah? 200. 200.000. Nah, di sini juga ada yang betinanya atau yang alis ya. Untuk yang alis ini di harga berapa? 100.000. Ini untuk kondisinya masih bahan ya, makanya juga masih serangga. Nah, kita ke bawah nih, Bah. Di sini ready juga untuk pentet, masih ready, Bah. Oh, selalu ada untuk pentet. Nah, untuk pentetnya ini ada bondol, ada mulus. Ini kepalanya banyak yang hitam, ada yang muda, ada yang tua. Tinggal masih, pilih. Masih trotol juga ready. Untuk harganya gimana, Bah? 70 mas yang brondol. 70 untuk yang brondol. Yang mulusnya 80. Untuk yang mulus di harga 80.000 itu masih trotol tuh yang dibawa wajah. Brondol. Nah, di Bah, ini ada macan, Bah. Iya. Awas, Bah, hati-hati. Iya. Nah, teman-temannya ini ada anis macan. Kondisi burung semipur ya. Udah pada ngepur udah mungkin sama burung udah utang. Lama. Udah lama. Kalau dipaksain ngepur pasti ngepur ya. Nah. Tapi di sini tetap dikasih serangga. Untuk harganya gimana, Bah? Harganya udah di demo lah. Di demo lagi? Nah, biasanya kan 18, sudah sekarang kasih 16. Oh, tuh, 16, Om. Kena demo 16 saja. 160.000. Iya. Harga demo. Pusing katanya. Pusing. Mau lewat Mas. Udah seminggu lebih, Mas. Ternyata udah cepat. Ini burung gak laku-laku, udah di demo aja harganya. Jadi harga 18 kini jadi 160.000 aja. Monggo yang suka-suka burung anis macannya. Nah, baik teman-temannya, kita lanjut ke kotak sini. Nah, di sini apa nih, Bah? Ijo PH. Cuca ijo PH. Nah, untuk penampakannya seperti ini, cuca ijo PH-nya. Stoknya banyak pilihan. Untuk cuca ijonya PH-nya di harga berapa, Bah? Udah dikena demo biasa 300 kasih 27. Oh, kena demo. Jadi 270.000 aja. Untuk cuca ijo PH-nya banyak pilihan, Bah? Ada 5 ekor apa berapa itu? 5 ekor. Oh, ini. Ini yang di kotak sini ya berarti ya, Bah? Iya. Yang di kotak sini. Nah, di sini ada apa, jeng? Kapas tembak apa? Apa? Kapas tembak. Iya. Nih, temen-temennya untuk Katem, Mas. Katem. Yang nyari-nyari burung masteran, nih makannya buah-buahan. Untuk katem ini di harga berapa, Bos? Harganya cukup 3,5. 350.000 aja untuk kapas tembaknya. Stoknya 2 ekor ya. Nah, penampakannya seperti biasanya ini kan harganya masih 37, 38. Jadi cukup 350.000 aja. Ngeri. Kita ke bawah nih, Bah. Cet, ke bawah. Di sini ada kipasan Jawa, Bah. Nah, kipasan Jawanya berapa, Bah? Cukup 20.000. 20.000. Masih bahan ya. Di situ ada tepus di perak, Bah. Iya. 25an itu 25.000-an. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga, stoknya tinggal 2 ekor sama 1 ekor. Ini ada ada gelatik belong. Gelatik belong ya. Nah, untuk gelatik belong ini di harga berapaan, Bah? Kalau yang dewasa, yang udah hitam harganya 80 satu pasang, jantan betina. Nah.
Kalau yang masih muda yang kayak ini, itu yang satu pasangnya. Berapa? 60 ribu ya. Sepasangnya. Pernah demo lagi, dia biasanya 75. Iya. Ampun dah abah. Macet kali semalam nih. Nah ini ya temen-temennya, ada cuca ijo PH yang spesial nih, gotong-gotong, saking spesialnya digotong-gotong sama abah. Nih. Katanya ada yang spesial, cuca ijo PH nya ada yang spesial juga nih ternyata teman-teman ya, ini yang spesial. Nah kita lihat ya, ini yang spesial, yang spesial asli paruh hitam kalau ini memang. Iya, yang spesial. Yang spesial. Harganya cukup 350. 350.000 ya. Kalau yang spesial kayak gini. Nah, cuma ada berapa ekor, Mas? 1 2 3 4. Ada 4. 4 ekor. Ya. 4 ekor yang spesial ini di harga 350.000. Iya, itu benar-benar kalau kata orang Jawa nemu getek. Ya, nemu getek. Karunya nih teme temera. Nah, temera. 350.000. Nah. Jantan ya. Yo sing iso lanang iki sing ngene iki, cucuke abang-abang iki, ora abu-abu. Cucuke abang. Nila emasnya lagi di mantau. Tapi kalau kereng mengkilap ini. Iya, yang kedua. Ini. Oh ya. Hitamnya. Udah mulai. Yang namain PH kan paruh hitam. Paruh hitam. Langsung solot piling saya yang ini, Bang. Masih putih, Mas. Asal yang warnanya enggak abu-abu. Oh. Berarti piling saya beda sama Mas ini. Hebat. Dari mana, Mas? Banjarnegara. Oh, langsung sold out cuca ijo PH. Langsung pilih sendiri. Nah ini teman-temannya kita turunin. Di burungnya di atas-atas gak kelihatan. Oh, yang mantau juga gak kelihatan jadinya nih. Ini cak nanti bulus-bulus, Bah. Iya, ya, ada ekornya lah. Ada ekornya. Kalau bulunya ya memang burung pingatan ya agak rusak. Agak rusak, gitu, tapi ya. Ada ekornya. Berapa nih, Bah? Udah ke demo 130. 130 ke demo. Wah, harga normal 150, 140 udah miris banget, ini 130. Iya. Untuk hari Sabtu sama Minggu ya. Iya. Nah, harga normal ya 150 ya. 150 biasanya. Tuh ada yang 170 tuh kata bapaknya. Pokoknya ini 130.000 ya, Pak. Ya. Ah, sok ada yang minat. Silakan 130. Nah, kita lanjut di sini ada burung 1001 suara alias burung Samyong endemik NTB ya. Ini kondisi burung semi pur, sudah makan pur tapi belum total jantan. Bunyi harian berapa, Bos? Udah di demo lah, Mas. Di demo. Berapa nih? Tadi 800. 800. Walah. Biasa kan masih 900. 900. 1000. Ini 800. 800 untuk penampakannya seperti ditangkap, Bah. 800 dipromoin, Bah. Nah, oke teman-temannya, untuk penampakannya ini, burung ini nggak ada yang cacat, nggak mulut, cepros. Cuma tinggal satu-satunya. Tinggal ya. Satu-satunya, kena demo. Kena demo. Jadi, 800 ribu. Harga normal itu 900,5 sampai 1 juta. Bukan cacat, bukan cacat. Cukup 800 ribu aja. Monggo. Nah, oke teman-teman, di sini ready juga untuk kinoi jantan. Ini rawatan. Dapat tukeran ya teman-teman. Kinoi jantan ini mulus, udah rawatan. Untuk harganya cukup 325.000 aja. Burung rawatan ya, bukan burung yang baru datang. Karena ini dapat tukeran. Monggo yang suka-suka. Nah, kita ke bawah di sini ada cuca ijo betina ya. Cuca ijo betina juga ini dapat tukeran juga ya. Rawatan mulus berapa, Pak?
250.000 ya. Ada 2 ekor ya. Oke, Pak. Kita lanjut, Pak. Di sini ready juga untuk Sri Gunting Awar-awar atau Sri Gunting Hitam. Ini burung sudah lama di sini, bosen-bosen enggak apa nih. Ini nah, ini Bah, di demo kan nih, Bah? Di demo lah, udah 70. Ya. Harga normal 75.000. Ini kondisi burung sehat-sehat ya, nampaknya seperti ini. Oh, gampang ini. Udah gacor-gacor itu. Gak pada rajin. Orang burung mesti piara itu bukan dijual. Nah, ini abahnya kok abis demo kena senang, kenapa, Bah? Ah, ini apa? Dapat burung jadi. Dapat burung jadi. Jala kebo dapat tukeran. Dapat tukeran ya. Nah. Berapa, Bah? Udah kasih 80.000. Ini udah jadi ya, rawatan, dapat tukeran, gacor, jamin. Bisa disengerin. Bisa sambil ngopi ya, Bah? Iya. Satu ekor doang. Tuh ya. Nah, oke, teman-teman. Kita lanjut di sini ready juga untuk opior paruh tebal. Iya, iya. Ini tinggal 5 ekor ya, Bah. Iya. Ini makannya buah-buahan ya. Penampakannya seperti ini. Berapaan, Bah? Itu cukup 80.000. 80.000 aja untuk opior paruh tebalnya. Dan insya Allah, Mas, ini info, Mas. Besok opior jambul banyak. Oh, besok opior jambul banyak. Nah, hari kata. Minggu. Besok hari apa? Minggu. Ya, hari Minggu ya. Besok banyak lah. Banyak. Ada 80 ekoran. 80 ekoran. Sama Podang Bali. Podang Bali. Ya. Kalau nggak ada halangan masuk ya? Iya, kalau nggak ada halangan. Nah, baik, Bah, di sini ada jalak suren gacoran nih. Iya, iya. Jalak suren gacoran, stoknya tinggal 5 ekor nih ya, Bah ya. Untuk jalak suren yang ini di harga berapa, Bah? Harganya 425. 425.000 aja untuk jalak suren gacorannya. Monggo, suka-suka burung jalak suren gacoran. Nah, Bah, kita ke bawah nih, Bah. Di sini ada cerucukan, Bah. Cerucuk ya, Mas. Nah, untuk cerucukannya ini di harga berapa, Bah? 25 mulus, brondolnya 20, Mas. 20. Ini yang Jatim punya. Nah, ini yang brondol 20 ribuan ya. Tinggal yang brondol-brondol Jawa Timuran 20 ribuan. Nah, baik teman-teman. Yang suka burung plecin. Nah, ini Masnya sambil nungging-nungging nangkepnya. Kalau plecin pasti itu kecil banget ya. Nah, ini lagi di sortir jantan betinanya, lagi dilihatin. Berapa, Mas? 90.000 aja untuk plecinya, langsung di sold out, udah dipilihin yang jantan. Untuk stok yang lainnya masih banyak pilihan. Tuh. Nah, di sini ada dakun Bali. Dakun Bali berapa nih? 20.000 untuk dakun Balinya. Nah, kita lanjut di sini, Bah. Di sini ada parkit warna nih, Bah. Iya, iya. Untuk parkit warna di harga berapa, Bah? Harganya cukup 80.000. 80.000 aja untuk parkit warnanya sepasang ya, 80.000 iya, dapat 2 ekor. Iya, iya. Nah, ini Masnya nangkep pleci, udah disemprot-semprot tuh, silakan. Nah, untuk stoknya banyak pilihan. Nah, yang suka-suka burung anggunan, di sini ada perkutut lokal. Tinggal sedikit, Bah. Iya, tinggal sedikit. Wow. Dijual murah-murah emang. Iya. Wah, wow. Terlalu murah. Terlalu murah. Nah, ini untuk perkutut lokal ini di harga berapa, Bah? Ah, 10.000 2 ekor. Oh, 10.000 2 ekor. Mau ambil satu ya 10.000, 2 10.000. Oh. Ya ambil 2 tuh, Bah. Nah, kalau yang atas ini? Ini yang 10.000. 10 ribuan satu. Satu kalau yang ini. Kalau yang ini 2 10.000. Kalau ambil satu 10.000 juga, iya, ya ambil iya. Dua lah, Bah.
Nah, tinggal segini ya, yang 10.000 2 ekor. Nah, oke, teman-teman. Lanjut ke perkutut Bangkok yang super ya. Untuk yang perkutut Bangkok super ini stoknya masih banyak. Pokoknya tinggal dipantau, dengerin sambil ngopi. Kung 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 kung. Berapa, Pak? 2,5. 250.000. Kung kung kung. Ya, sambil ngopi mantep, Pak. Pokoknya saya mau nyari yang gua gitu. Biarannya yang udah lanjut usia, Mas. Ya enak, Pak. Sambil ngopi, kung 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 kung. Aduh, ngopinya tambah nikmat aja, Pak. Setengah umur lah. Ya, itu. Semuanya terkutut anggunan. Ya, anggunan. Info, Mas. Besok ada kutut lokal. Podang Bali yang gede. Terus jenggot Jawa. Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu peminat. Opior Jambul. Opior Jambul. Banyak. Itu hari Minggu ya? Hari Minggu besok ya. Paling telat ya, agak siang kan. Ya, pokoknya jam 9 udah ada lah gitu. Oke, Pak. Iya, ya. Nah, oke, teman-teman ya, yang suka burung kuk gua. Kuk gua. Ada tekukur. Ini ada tekukur geni, ada tekukur kalung. Gua macam-macam campur berapa nih, Pak? Cukup 25 ribuan. Yang mata merah, Bah. Tuh, Bah. Matanya merah kayak gini, Bah. Tekukur apaan tuh mata merah kayak gini? Puter hutan, Mas. Puter hutan itu. Mata yang bilang puter geni. Puter geni. Ini. Matanya merah. Baik, teman-teman ya. Kita lanjut di sini ready juga untuk ke Pudang Jawanya. Ke Pudang Jawa stoknya banyak, bondol mulus, ready semua, jantan betina juga ready, pokoknya penampakannya seperti ini, burung sehat-sehat. Untuk makannya di sini dia buah-buahan sama serangga ya. Untuk harganya cukup 170.000 aja untuk ke Pudang Jawanya. Nah, oke, teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang minat-minat bisa langsung halo-halo, karena ini lagi harga demo ya, Bos ya. Karena untuk harga normal itu ya beda lagi. Ini karena lagi harga demo, lagi pusing abahnya. Kita lagi musimnya demo. Oh, musimnya demo. Jadi harganya juga kena demo juga. Demo juga. Ya, Bah. Makasih, Bah. Yo, sama-sama. Sukses selalu. Sukses selalu. Amin ya robbal alamin.